I was born in a white house with a roof that touched the sky, to a father who built and a mother who slept. Our bedrooms were quiet and endless, but that was how we established intimacy. The living room was rarely occupied, but there was always the hum of the radio and the sound of footsteps. It was always as if you arrived just after everyone has left. Ren Khudori mempersembahkan cerita pendeknya yang berjudul The Doll's House. Cerpen yang belum pernah dipublikasikan ini dibaca dalam bahasa Inggris di hadapan hadirin yang menghadiri acara launching ID Writers. Perhelatan ini digelar di Goethe House, Jakarta Pusat 29 Januari 2015. Apalagi saat saya menambahkan beberapa fitur di web, terasa sekali bahwa bayi untuk lingkungan dan ruang bermain yang mendukung perkembangannya. Saya tahu, saya tak lagi bisa mengandalkan diri sendiri. Semua terjawab awal Desember 2014 ketika bertemu beberapa rekan. Setelah penayangan video pendek tentang terbentuknya ID Writers, Valen Mustamin, sosok di balik pencetus ID Writers, menerangkan, dibentuknya idwriters.com bisa menjadi wadah untuk mengenalkan penulis Indonesia ke dunia internasional. Sampai sekarang, kalau misalnya sudah masuk idwriters.com, kita masih punya sangat sedikit database dibanding jumlah penulis Indonesia sesungguhnya. Kalau boleh saya uraikan, yang terdaftar sekarang 191. Writers. Tapi memang faktanya adalah hanya 191 writers yang datanya terpapar dalam bahasa Inggris yang ada di online. Itu tantangan, itu PR, dan idwriters.com akan menjadi inisiator untuk melengkapi semua datanya. Sastrawan Seno Gumira Aji Dharma hadir pula membacakan pidato yang menyinggung soal sastra dalam gaya humor. Selalu saja terdengar yang seperti tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Bagaimanakah kiranya sastra bisa disebut sastra? Barangkali ini memang terdengar seperti obsesi. Para penulis ingin menulis sastra yang benar-benar sastra. Sementara para pembaca juga ingin membaca sastra yang benar-benar sastra. Hidup barangkali memang dianggap terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk mencari jawab dari pertanyaan itu. Bahkan tidak usah seumur hidup, cukup 7-8 semester saja juga terlalu lama. Semenjak ID Writers resmi diluncurkan, baru terkumpul sebanyak 191 penulis Indonesia yang datanya berhasil dirangkum. Melalui konsep crowdsourcing, Valen Mustamin berharap hal itu bisa membantu ID Writers untuk melengkapi data penulis di seluruh Indonesia.